Calon siswa baru di SMP Negeri 2 Jayapura patut berbangga dan bersyukur mendapat kehormatan karena dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-56 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jayapura yang berdiri pada tanggal 12 Juli tahun 1967. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMP Negeri 2 Jayapura diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta masa pengenalan lingkungan sekolah dari pengawas pembina SMP dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Jayapura kepada perwakilan siswa baru. Tahun 2023, masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun pelajaran 2023-2024 sudah dimulai di SMP Negeri 2 Jayapura. Jadi tujuannya kepada siswa yang baru adalah untuk memperkenalkan seutuhnya sekolah ini, memperkenalkan bagaimana sistem pembelajaran, memperkenalkan bagaimana keadaan bapak ibu guru, dan memperkenalkan apa yang menjadi ikon dari SMP 2, yaitu berkarakter, kemudian kreatif, dan unggul. Seperti tema dari masa pengenalan lingkungan sekolah kita tahun ini. Siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru ini berjumlah 379. Nah, memang pasti yang lain akan berpikir SMP 2 tema siswa yang banyak. Jadi kami ada kesulitan dengan satu ini. Tapi bagian ini telah dilaksanakan dan kami berharap semua masyarakat yang telah mempercayakan SMP 2 sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak mereka, harapan kami dapat bekerja sama dengan baik. Devlin Lolowang selaku pengawas pembina SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengatakan semoga di ulang tahun yang ke-56 tahun 2023 SMP Negeri 2 Jayapura terus berkarya dalam melahirkan sumber daya manusia yang andal dan kompetitif di atas tanah Papua. Yang menuju ke provinsi dan tingkat nasional. Sementara itu, Julio Manupapami, siswa baru SMP Negeri 2 Jayapura mengatakan, masuk di SMP Negeri 2 Jayapura karena sekolahnya bagus dan sangat tertib. Selain itu, Julio tahu sekolah ini dari mana? Oh, dari orang tua. Orang tua yang suruh masuk kah? Julio yang masuk sendiri sini? Orang tua yang suruh masuk. Tinggal dari sekolah sini jauh atau dekat? Dekat. Cita-cita Julio setelah sekolah nanti jadi polisi. Asal sekolah dari? Setelah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dilanjutkan dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun ke-56 SMP Negeri 2 Jayapura oleh kepala sekolah SMP Negeri 2 Jayapura didampingi seluruh dewan guru dan perwakilan pengawas pembina SMP yang berlangsung penuh kesederhanaan dalam sebuah kebersamaan. Melvi Andres Pamanggori, Noken Live, melaporkan.